Oke, lanjut saya Robon. Hari ini gua mau menonton ini Steel Cut-nya Snowdrop yang sebentar lagi nih bakal tayang nih. Udah gak sabar banget gue pengen menonton Kim Jusu yang acting sebagai lead female yang udah ditunggu-tunggu setahun yang lalu, dari setahun yang lalu lebih banget ya, karena banyak dramanya gitu ya. Jadi ini sebentar lagi nih tayang, mari kita tonton video ini yang diupload sama JTBC dan lihat Steel Cut yang lainnya kalau ada. Tapi kita tonton video yang gemes banget ini. Oke. Sumpah ini JTBC terus banget keluarin Haisunya sampai ya ampun gemes banget nih kapal. Halo Dushet Snowdrop 18 Desember episode pertamanya ya, jangan lupa ditonton di Disney Plus. Harus legal, harus halal. Semoga berkesan kalau saya chatting. Gemes. Ini benerin. Oke, ini pemotretan ya. Aduh. Aduh. Ah, gemes banget. Oh, ini jadi poster, main posternya kan, yang tetap-tetapan. Karena yang di poster pertama itu Jisoo doang yang natap. Iya kan? Pasti kalian inget kan? Kenapa Jisoo ngakak? Aduh. Saya juga tidak bisa mengatur napas ini. Aduh, nah iya ini nih. Yang jadi aku dekat banget tuh kayaknya. Oke. Kegemasan macam apa itu? Dan kemarin-kemarin mari kita cari aja sekalian Steel Cut-nya. Sebenarnya ada sih di HP gitu, tapi karena biar sekalian aja dia nyarinya di YouTube aja. Ini Steel Cut-nya yang keluar hari ini kalau nggak salah. Yang ini berdua lagi tetap-tetapan, aduh. Itu ya bisa dilihat nih. Nah ini sumpah dari beberapa apa Steel Cut yang keluar gitu dari kemarin-kemarin itu, pasti muka Jisoo tuh pas lagi kaget gitu loh. Kagetan mulu nih anak. Oh kan ada Hye-innya, si Suho-nya pegang apa itu, pistol mau nembak ini nih. Gue penasaran banget nih sama apa, sama karakternya ini ya. Nah ini juga aduh, sedang memandangmu. Tapi pasti kalian tahu kan yang Shin Jisoo yang mau duh ini nih yang bikin aduh. Aduh. Aduh banget dah pokoknya. Nah, ini juga nih. Supaya kayak aduh. Ini tuh dari Steel Cut itu ki jauh dari happy ending gitu ya. Astaga. Dah, gue sepak ini karena cuma lihat foto doang. Bener-bener gitu. Nah, ini kayaknya temen Jisoo. Iya, sama Hye-yun ini. Sama teman-temannya Suho tuh. Ini teman asramanya Yongro deh kayaknya ya. Terlihat sangat
cantik banget senyumnya gitu, sangat gembira banget ini Jisoo pas ngobrol sama ini. Nah ini kan pas apa setiap kali poster teaser yang pertama kan ini Jisoo-nya doang yang natap, gak ditatap balik. Tapi pas yang main, nah kali ini main posternya kayaknya ini tatap-tatapan yang tadi tuh yang kita tonton di awal yang di ini JTBC. Kita lihat lagi, oh ini sama sih yang Jisoo ngobatin apa Suho, yang Jisoo ngobatin Suhonya. Sumpah ada penasaran banget gua, ini Jisoo mukanya cemas banget deh. Terus ada yang still cutnya Jisoo lagi nyanyi, ya ampun ini kayaknya lagi jadi Jisoo deh. Aduh yang di pangku mah jangan ditanya, dari awal tuh udah di pangku-pangku aja nih Neng Jisoo. Nah ini nih yang poster yang kaget banget nih, ini muka Jisoo tiap ini apa yang keluar teaser poster tuh kayak kaget gitu loh mukanya tuh. Aduh meluknya erat banget nih Neng kayaknya. Nyaman banget tuh dibonceng sepeda kayaknya. Nah ini yang tadi ya, oke okay. Sumpah bener-bener gak sabar banget gua asli, ah pengen cepet-cepet nonton ini supaya hari itu kalau ditungguin tuh kayak lama banget loh, beneran deh. Tapi mari kita tonton aja ini Snowdrop karena sebentar lagi banget ini, dan please nontonnya yang halal di Disney Plus, jangan di web-web yang haram gitu ya, yang ilegal, please legal buat support Jisoo-nya gitu loh dan pemain-pemain lainnya. Jadi oke okay. Mari kita tunggu aja episode pertamanya dan selanjutnya, semoga ini happy ending. Dan Kapsimira, oh yes, jangan lupa ya, pokoknya itulah. Dadah.